Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengalami mimpi melihat kuburan bisa membuat orang menjadi merinding. Karena sebagian orang beranggapan kalau mimpi melihat kuburan memiliki hubungan dengan kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau mengelompokkan mimpi menjadi tiga bagian. Mimpi itu ada tiga. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Jika mendapatkan mimpi melihat kuburan, sebaiknya kita tidak perlu panik, khawatir dan sedih terlebih dahulu. Karena mimpi ini memiliki banyak arti dan artinya tidak selalu buruk atau menyeramkan. Berikut arti mimpi melihat kuburan. Yang pertama, mimpi melihat kuburan. Tak perlu khawatir jika mengalami mimpi melihat kuburan. Mimpi ini justru membawa kabar gembira dalam hidupmu. Kalau Anda masih lajang, maka sebentar lagi Anda akan bertemu dengan jodoh. Sedangkan untuk orang yang sudah berumah tangga, mimpi ini bisa membawa kebahagiaan dan rezeki melimpah dalam keluarga tersebut. Lalu yang kedua, mimpi melihat api di kuburan. Mungkin mimpi melihat api di kuburan bisa membuat seseorang ketakutan. Namun mimpi ini memiliki arti yang baik untuk kehidupan. Seseorang yang mimpi hal ini akan mendapatkan umur panjang, diberikan kesehatan, dan selalu bahagia. Untuk itu, jangan lupa mengucap syukur jika mendapatkan mimpi ini. Yang ketiga, mimpi penggali kubur. Penggali kubur adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Tetapi kalau Anda mengalami mimpi menjadi penggali kubur atau melihat seorang penggali kubur, maka mimpi ini menandakan kalau Anda sangat sibuk mengejar hal-hal yang duniawi, seperti sibuk mencari harta dan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah dan banyak berdoa jika mendapat mimpi ini. Yang keempat, mimpi menghadiri pemakaman. Menghadiri pemakaman dalam mimpi merupakan sebuah gambaran kalau Anda berhasil mengubur masa lalu, sehingga segala kenangan buruk, dendam di masa lalu, dan juga trauma yang menyakitkan akan segera hilang. Karena Anda berhasil menyembuhkan luka di hati dan memaafkan masa lalu dengan ikhlas. Lalu yang kelima, mimpi mendatangi kuburan orang tua. Mimpi mendatangi kuburan orang tua adalah mimpi yang menyeramkan dan menyedihkan. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup dan sehat. Mimpi ini menunjukkan pertanda bahwa Anda harus menjalani hidup dengan mandiri dan jangan terlalu bergantung pada orang lain. Mimpi ini juga membawa pesan kalau Anda harus berhasil mengambil keputusan yang baik untuk hidupmu tanpa dituntut atau dipaksa orang lain. Yang keenam, mimpi tidur di kuburan. Mimpi tidur di kuburan bisa membuat merinding orang yang mengalaminya. Mimpi ini memiliki arti kalau kebahagiaan akan segera menghampirimu. Segala sesuatu yang membawa kesialan dalam hidup akan menghilang. Masalah segera teratasi
dan apa yang kamu inginkan akan dikabulkan. Yang ketujuh, mimpi masuk ke kuburan. Mimpi masuk ke kuburan bisa dianggap sebagai mimpi yang menyeramkan, tetapi mimpi ini memiliki arti yang sangat baik. Mimpi ini menandakan kalau semua hutangmu yang menumpuk akan terbayarkan, karena Anda mendapatkan rezeki yang melimpah dan keuanganmu menjadi stabil. Sehingga jangan lupa untuk tetap menabung, berbagi pada sesama, dan mengucap syukur. Yang kedelapan, mimpi membersihkan kuburan. Jika Anda mendapatkan mimpi membersihkan kuburan, maka mimpi ini memiliki arti yang baik. Anda bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian untuk orang yang ada di lingkunganmu. Anda memberikan dampak yang positif, dermawan, dan suka menolong orang lain. Kemudian yang kesembilan, mimpi diajak ke kuburan. Tak perlu khawatir kalau Anda mendapatkan mimpi diajak ke kuburan oleh orang tak dikenalkan maupun orang terdekatmu. Mimpi ini menandakan kalau Anda segera mendapatkan banyak rezeki. Di masa depan, hidupmu berubah menjadi sangat kaya, damai, penuh kemuliaan dan bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.